Jadi kita mau main games apa? Apa? Kan aku tahu. Oh iya, apa sih? Kan tadi kita udah diskusi ya. Enggak, jadi hari ini aku mau ngajak Arlan buat main games tebak kata dengan menggunakan abjad CD. Rulesnya itu kalian untuk ini pemula ya guys. Pemula. Jadi ini beneran ya, kita tuh nggak sebenarnya nggak ada apa, tahu lah, ini tiba-tiba muncul aja. Bisa dicoba ya. Untuk kalian yang lagi ya si people yang lagi mager-mager cantik. Bukan dan mager sih, ini karena lagi kopi. Oh, iya. Terus just stay home, nah. Jadi bisa kalian coba di rumah untuk mengisi waktu. Oh iya, buat kalian kaum rebahan. Sama siapa cobanya? Harus sama temen kan? Oh, iya. Oke guys, jadi rulesnya gimana dulu nih? Rulesnya itu kalian nanti nanti kasih apa namanya? Lawan. Kasih clue kata. Kata. Pakai kode ini. Pakai kode sini. Nanti kalau misalnya benar, berarti dapat something. gitu nggak sih? Kita sampai berapa ronde? Tiga cukup kelamaan. Oke, tiga. Yang menang kira siapa? Yang menang itu yang paling cepat dapat tiganya. Jadi misalnya siapa cepat tentang kita berapa kali? Iya. Itu. Nanti pemenangnya dapat apa? Apa gitu? Pemenangnya yang apa ya? Apa lah? Kasih apa ya? Apa? Ya udah pokoknya nanti pemenang bakal dapat hadiah. Tapi rahasia hadiahnya apa ya? Enggak canggih sih tadi. Yang kalah dapat tantangan. Oh iya deh. Tutup order aja kalau begitu. Oke, udah ya, mulai. Lihat dulu kita, siapa yang duluan. Yang menang duluan ya. Gini masuk apa kita? Gini masuk ke atas. Yeay, aku duluan. Kenapa ya cewek itu pasti selalu menang? Karena memang sudah dasarnya wanita selalu menang. Oke, aku duluan ya guys. Jadi sweet people, aku mau kasih kode guys, dia bakal kasih kode. Pasti. Iya, aku kasih kode. Kamu harus kasih apa? Jadi buat kalian yang di rumah, yang lagi di rumah, tuh pandu positif aja, kasih kode, bersih-bersih, lakukan aktivitas dengan benar, bukan cuma tiduran gitu. Udah mulai ya. 1, 2, 3 iya gak sih? Iya. Tau gak? Apa? Contoh. Bukan. Kontak. Ya. Tapi bahasa Inggris. Ya ampun. Yuk. Oke guys, lihat. Melihat gambar aja semakin salah deh. Kayak kan dunia medis ya. Oh, berkaitan dunia medis. Apa ya? Dalam hitungan lima gak ada. Oke. 1. Sup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 apa sih? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 apa sih tuh? 1, 2 A few moments later. Apa sih? Nah, virtual. Salah. Tetot. Sudah. Berarti satu sama guys. Apa? Ya? Ventilasi udara. Oh, jangan lalu panjang banget. Eh, satu kata ya. Gak boleh dua kata. Oh iya. Iya. Wah. Eh, gimana ini aku menang. Yaudah, ya. Nggak, anggap lagi pun gak ada. Yaudah, coba lagi. Coba lagi ya. Apa? Okay. 1, 2, 3 Pelan-pelan lo. Yes. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tourniquet. Oh, yeah. Menang-menang. Guys, aku 2 ketempat. Kayaknya aku dapet hadiah deh. Oh alah. Ya udah aku ya terakhir ya. Berarti ini ronde yang keberapa? Kedua ya maksudnya. Itu tetep aja berarti aku yang menang dong. Belum. Oh iya. Kan kamu gak ada. Tidak enak. Ini panggil saya. Pintar. A few moments later. Oke, sekarang giliran aku ya guys. Cute people. Aku mikir dulu. Cepet banget gak ada di. Oh iya. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Soang ya. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Guess, what is it? Ulang sekali lagi. Ih. Lagi ya. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Guess what? Ampun, susah banget itu. Enggak, itu gak susah kalau mau kata 1, 2, 3 1, 2, 3 udah berapa kali berkali? I itu tadi I F kan if if kan nah dia 1, 2, 3, 4 5 if T. If four IFD IFD salah info no infus yo ampun bukan gini ya oh iya oke jadi so the winner udah ya. Oke, jadi ya jadi kekalahan kita guys.
coba aja kalau main Mobile Legend, aku baca aja 15-0. What? Hari ini jadi guys, kalian harus dibantai 3-0 guys. Bisa kalian coba di rumah buat main sama keluarga mungkin di tengah-tengah wabah ini, main sama pacar kalian meskipun ya, kalau yang jomblo bagaimana ya? Oh ya, bisa tuh main di handphone ya, video call gitu. Yang jomblo main sama imaginary friend. Oh my god, thank you for watching. Oh ya, aku juga mau bilang sih, tetap jaga kesehatan ya buat kalian semua. Jadi tujuannya kita ini untuk apa? Buat tambah-tambah games aja sih, siapa tau kalian boring di rumah pagi. Karena kan yang sekolah juga liburannya jadi tambah lama juga kan. Terus pasti bosan banget kan di rumah. Jadi ketika kalian keluar-keluar, jadi kalian bisa melakukan hal-hal positif seperti contohnya bermain game gitu. Tapi pada versi yang benar ya guys ya, jangan main game di waktu kalian lagi waktu makan, kalian main game ya, makan dulu guys. Waktu kalian mau tidur, istirahat dulu. See you on next video. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, and share video ini buat kalian. See you.